Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini Abi mau nengok nenek Abi ya, atau Mbah ya, karena udah sakitnya udah parah. Dan tiap hari saya udah kesana ya Bu, ngaji gitu. Habis sholat isya baru Abi kesana, dan sekarang mau cari kebutuhannya seperti pampers ya, tisu kayak gitu Bun ya. Kasihan juga ya dia ya. Oke lah Bun, ikutin terus videonya sampai selesai ya Bun ya. Mbak saya itu udah gak bisa bicara ya Bun, udah gak inget ya. Tapi Abi masih berdoa, mudah-mudahan masih sehat gitu ya. Jadi gimana ya Bun ya, kalau misalkan tidak ada misalkan gitu ya, tapi sangat sedih ya. Biasanya kalau lagi waktu lenggang Abi kesana gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Sekarang udah nggak bisa diajak ngobrol ya. Jadi jadi udah nggak inget ya, udah nggak inget ya. Tapi alhamdulillah masih Abi suruh banyak baca sholawat ya. Alhamdulillah dia ngangguk lah kepalanya ya, tapi tidak bisa bicara gitu ya Bin, kayak gitu. Dan semalam saya kesana juga lagi, cuman ini katanya ada yang kurang ya, besok aja Abi yang beliin kayak gitu. Apa namanya, kalau namanya Mbah itu ya, perasaan itu gimana ya, kalau lagi pas sakit kayak gini ya, Abi juga rasa sedih kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya sehat gitu ya. Dan ini saya mau cari kebutuhannya apa yang dibutuhkan. Saya juga mau ke ini, ke toko dulu. Habis itu Abi langsung menuju ke sana. Dan mudah-mudahan Mbak saya, Abi doakan semoga sehat ya. Dan juga saya minta doanya sama bunda-bunda yang suka nonton videonya Abi, mudah-mudahan Mbak saya sehat ya, kayak gitu Bun ya. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai ya Bun ya. Lu ya Bun, kayak apa ya suhunya ya, ini yang gede kurang bagus mana ya, tak tahu saya ini. Ini kecil ya, mendingan kita cari tempat saja dulu deh. Nah ini Bun ya, ini pampersnya saya beli satu bal aja ya, biar jaga-jaga lebih murah juga. Terus beli kacang untuk kalau yang kalau ada orang di sana yang jaga, jadi biar ngemil kayak gitu Bun ya. Dan saya kayaknya di sini tisunya kurang bagus, saya mau cari di Indomaret saja ya. Oke lah Bun, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Udah ya Bun, kita langsung pulang. Barusan ada nitip uang nih, suruh transferin, udah ditransfer juga kayak ini ke keponakan saya yang ada di Pasuruan. Udah selesai. Ya, tanda aja kayak makin buru. Iya. Bra, sebu. Kirimin 1 juta, bra. Gimana sebu ya? Tanda aja kirim nopo leher ah. Harus lah tanda ya paksa ki bro. Jadi tanda ini. Ini mbak saya pun kondisinya udah kayak gini itu. Dan sebentar lagi saya juga mau ngaji ini ya. Udah gak bisa gerak ya, udah macem terus, tapi mudah-mudahan masih sehat ya. Tapi umur senapa nih Bang Bu? Arya tahun 30 rak 100 lebih. Oh. Ini umurnya kira-kira udah 100 ya Bun, udah 100 ya. Udah 100 umurnya. Ntar ini saya mau ngaji dulu ya Bun ya.
Iya, terus habis ini saya pulang. Nah, kayak gini lah pun kondisinya, udah enggak bisa gerak, cuman mejem terus ya. Jadi Abi udah habis ngaji ini, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doain biar cepat sembuh, biar Abi tiap hari masih bisa ngelihat ya bun ya. Nah, udah enggak bisa apa-apa, udah enggak ingat ya. Tapi mudah-mudahan sehat ya bun. Kayak gitu. Mungkin sekian dulu ya bun videonya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Nabi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.